Oke, okay, hari ini saya masak satu resep baru. Resepnya dia soto masak santan cili api. Wah, wow. Boleh okay, so hari ini cara bahan-bahannya mudah saja. Okay, ini di dalam ni kita ada cili api, kita ada bawang merah, bawang putih dan juga sedikit halia. Okey. Boleh zoom ni kita dah blend. Okey. Masukkan dalam ni. Okey. Okey, lepas tu kita masukkan serai. Okey, masukkan serai. Masukkan serai. Okey. Kemudian kita masukkan santan. Okey. So kita kacau santan ni, okey, daripada jauh. Sehingga dia mendidih, okey. Sehingga dia apa? Sehingga dia mendidih. Ya. Okey. Cuma tak tunggu dia tu kita tutup dululah. Mana penutup periuk saya ni daripada AS Legacy. Periuk AS Legacy ya. Okey, inilah dia kita punya soto masak santan kita. Kita tengah tunggu dia mendidih, okey. So lepas tu dalam dia nanti kita masukkan sotong, okey. Bawang goreng kita dah potong 4 dengan cili, cili hijau yang orang Kelantan suka guna tu kan, kita masukkan, okey. The juices of it. Okey. Lepas tu kita masukkan sotong dan lidi. Sotong ni jangan terlalu lama sebab nanti dia akan keras. So kena fresh. So bila dia masak tu dah masak cepat-cepat dekat api, okey. Okey, ni masakan ni memang orang kata mungkin banyak orang tak pernah dengar tapi memang rasa dia sedap, okey. Kemudian kita ambil pintu, okey. Kita masukkan gula sikit, okey, dan sedikit garam. Alright. Okey, kita kacau. Okay. Dia pun dah masak, tengok ni ha, dah cantik. Rasa dia masak agak sedap, lemak, pedas-pedas sikit. So ini boleh cuba resipi baru, okey. Selamat mencuba. Sotong masak santan dengan cili api. Bye bye. Ni Asin nak rasa, dia tak pernah makan lagi benda ni. First time dia nak makan. Okay, sedapnya datin, baru ni lah saya rasa santan datin ni. Sedap? Sedap datin. Betul ke? Betul datin. Bukan nak makan. Ayah memang sedap lah. Asin, tapi Asin tu lebih sangat.